kembali lagi dalam acara Dolanan Nyambi Sinau. Pastinya kalian sudah siap di depan layar televisi kan? Nah, di episode ini Keisha mau mengajak kalian untuk bertamasya. Kemana ya? Langsung aja yuk kita temuin Keisha. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar kalian, baik kan? Nah, sekarang ini Keisha lagi ada di Watu Gunung nih teman-teman. Keisha tuh penasaran ada apa aja sih di dalam Watu Gunung ini. Dari namanya aja udah unik teman-teman. Watu yang berarti batu dan gunung juga yang berarti gunung. Apa di dalam itu banyak batunya atau banyak gunungnya? Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita masuk. Eits, ternyata Keisha sedang berada di objek wisata Watu Gunung Ungaran. Dan jangan lupa beli tiket masuk ya. Kalau hari biasa dijual seharga Rp20.000, sedangkan hari libur Rp25.000. Kalau teman-teman perhatikan sekeliling, di Watu Gunung ini memiliki pemandangan asri serta banyak sekali dijumpai bangunan joglo. Pastinya kalian tidak asing kan dengan joglo? Yup, joglo adalah nama bangunan rumah khas Jawa. Nah, joglo-joglo di Watu Gunung ini bentuknya berbeda-beda loh, sehingga memiliki nama dan fungsi yang berbeda pula. Bagaimana kalau kita langsung aja yuk keliling di objek wisata Watu Gunung ini untuk mengenal dan melihat lebih dekat joglo-joglo yang ada di sini. Nah teman-teman, sekarang Keisha udah ketemu nih sama Pak Bari ya Bapak ya. Nah Pak Bari ini adalah koordinator pengelola di Watu Gunung teman-teman. Pak Bari, tadi waktu Keisha jalan-jalan itu lihat-lihat tuh Pak, banyak banget joglo-joglo. Keisha boleh lihat gak Pak joglo-joglonya? Oh boleh, monggo silakan. Oke, yuk ya. Yuk Bapak. Tujuan pertama Keisha adalah gubuk perahu. Kalau kalian amati bentuknya, menyerupai perahu loh. Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita lihat lebih dekat. Teman-teman, sekarang Keisha sama Pak Bari udah sampai nih di joglonya. Besar juga ya Bapak ya, joglonya. Iya, besar. Ini namanya joglo apa nih Pak? Ini namanya gubuk perahu. Gubuk perahu. Ya. Kenapa dinamain perahu nih Pak? Ada sejarahnya enggak nih? Sejarahnya karena kebetulan ini yang danonya itu kan ada perahunya. Jadi biar orang lebih mudah mengenal gubuk ini. Gubuk perahu pasti dekat sama perahu gitu. Gitu ya Bapak ya. Ini dibangun dari sejak kapan nih Bapak? Kalau ini dibangun 11 tahun yang lalu deh. 11 tahun yang lalu, cukup lama juga ya Bapak ya. Berarti Keisha lahir, ini dibangun ya Bapak ya. Kita lihat gubuk yang lain yuk Pak, yuk. Kita ke gubuk mana lagi nih Pak? Kita ada gubuk Kemuning di sana, ada Wonosekar di sana. Iya, kita mau kemana dulu nih yang pertama? Ke Kemuning dulu. Oke, siap. Semoga rasa penasaran teman-teman terbayarkan sudah. Langsung aja yuk menuju Joglo Kemuning. Nah teman-teman, Keisha sekarang sama Pak Bari udah sampai nih di Joglo Kemuning ya Bapak ya. Pak Keisha mau tanya nih, kenapa dinamakan Kemuning itu Bapak? Ini kebetulan Joglo Kemuning itu letaknya ada pohon kemuning di samping gede. Namanya Joglo Kemuning. Gitu ya Bapak ya. Ini dibangun tahun berapa nih Bapak? Kalau ini juga sekitar 15 tahunan. Cuman kalau bangunannya tuh bangunan ngambil dari ini dari Rembang nih deh. Berarti Keisha belum lahir, udah dibangun ya, udah ada ya Bapak ya. Oke, ini dari Rembang ya Bapak ya. Ini asli ya Pak ya? Asli, ini asli. Wah. Oke deh Pak, kita jalan-jalan lagi ya Pak. Ada di tempat Wonosekar namanya. Oh, Wonosekar. Oke, kita lihat ya Bapak ya.
Jadi dinamakan Joglo Kemuning karena di sekitar area ini banyak sekali ditumbuhi tanaman kemuning. Bangunan Joglo ini diambil dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Oh iya teman-teman, walaupun rumah Joglo adalah rumah adat Jawa, namun bentuk, warna, dan ukiran setiap joglo tiap kabupaten di Jawa Tengah memiliki ciri khas tersendiri loh. Langsung aja yuk ke Joglo Wonosekar. Oh iya teman-teman, mengetahui lebih banyak tentang joglo sebagai rumah tradisional Jawa juga memiliki 4 tiang utama. Rumah tradisional Jawa ini terdiri dari 2 bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan. Untuk rumah induk sendiri, terdiri dari pendopo, peringgitan, emperan, omah jero, sentong kiwo, sentong tengah, sentong tengen, dan gendok. Nah teman-teman, sekarang Gesia sama Pak Bari udah sampai nih di Joglo Wonosekar. Ya Bapak ya, betul ya Joglo Wonosekar. Bapak ada sejarah nggak sih Pak di Joglo Wonosekar itu Pak? Begini deh, ini dinamakan Joglo Wonosekar karena di lingkungan Joglo ini kebetulan banyak tanaman bunga-bunga. Oh banyak tanaman bunga-bunga ya? Iya, jadi dinamakan Joglo Wonosekar. Sekar Joglo. Itu kalau bahasa Jawanya itu, kalau bahasa Indonesianya itu bunga. Bunga. Begitu ya Bapak ya. Nah Bapak, Keisha mau tanya nih, tadi kan di gubuk. Terus habis itu di Joglo. Nah bedanya gubuk sama Joglo itu apa sih Bapak? Bedanya gubuk sama Joglo. Kalau gubuk itu bangunannya kecil ya Dek ya. Bangunannya kecil. Kalau Joglo itu kan modelnya kayak limasan lah, kalau Jawanya itu rumah limasan ya. Jadi memang besar yang joglo. Berarti perbedaannya hanya di ukurannya saja. Betul, ya Bapak ya. Nah tuh teman-teman, berarti gubuk sama joglo itu berbeda teman-teman. Oke Bapak, kita lihat-lihat yang lain gimana. Ada lagi joglo yang joglo gamelan juga ada. Joglo gamelan ya Bapak ya. Oke, langsung aja ya Pak, kita lihat yuk. Bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran bukan? Lanjut lagi yuk melihat koleksi rumah joglo yang ada di objek wisata Watu Gunung. Suasana yang asri dan juga udara yang sejuk pastinya membuat pikiran kita menjadi fresh loh teman-teman. Apalagi sambil membaca buku. Dijamin langsung hafal di luar kepala semua mata pelajaran. Nah, selanjutnya masih ada lagi nih. Kalau nggak salah, namanya rumah lumbung. Apa itu rumah lumbung? Langsung aja yuk kita dengar penjelasan Pak Bari. Ini rumah lumbung ya Bapak ya? Iya, rumah lumbung. Kenapa sih Pak dinamain rumah lumbung? Rumah lumbung itu untuk menampung hasil panen padi. Begitu. Jadi kalau ya, setelah panen padi nanti ditaruh lumbung. Bahasa Indonesia gudang lah, gudang itu bahasa kerennya. Begitu. Jadi ini tempat untuk menaruh padi setelah dipanen ya Bapak ya. Kalau ini dibangun tahun kapan nih Bapak? Kalau ini kebetulan kalau bangunannya sudah lama, mungkin sudah Pak Bari belum melahir ya. Cuman dipindah dari daerah Kudus ke Watu Gunung sini. Oh,
Berarti ini enggak bangunan asli dari sini, tapi dipindah ya, Bapak ya. Iya, dari Wah, dipindah loh teman-teman. Keren. Langsung aja kita lihat yang lainnya, Bapak ya. Oke. Lagi. Oke, siap. Jadi, rumah lumbung yang ada di Watu Gunung ini berasal dari Kabupaten Kudus. Joglo lumbung ini difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen, di antaranya padi, biji-bijian, dan masih banyak lainnya. Oh iya, lumbung menyimpan hasil panen ini memang berbeda dengan rumah utama loh. Nah, masih ada satu joglo lagi nih yang akan dijelaskan oleh Pak Bari. Nah, Pak, sekarang kita udah sampai di mana nih, Pak? Di joglo apa nih? Ini namanya joglo utama. Joglo pertama kali Watu Gunung berdiri itu joglo ini. Oh, ini joglo utama ya, Bapak ya? Pantesan besar banget. Iya. Wow. Ini kebetulan masih bisa buat acara juga. Oh, berarti multifungsi ya, Bapak ya? Bisa buat apa aja ya, Betul, Bapak ya? Betul, iya deh. Gitu ya, Bapak. Ini udah dibangun sejak kapan nih, Bapak? Kalau ini, kalau bangunannya dari... dipindah aja dari Kudus, pindah ke Watu Gunung sini. Dipindah sama kayak rumah lumbung gitu, iya. Sama ya Bapak ya. Iya, betul deh. Langsung aja kita lihat yang lain lagi, Bapak. Apa mau lihat ikan? Oke, boleh-boleh. Lihat ikan. Di sana kebetulan ada ikan yang besar. Oh, ikan apa tuh, Pak? Arapaima namanya. Arapaima ya, Bapak ya. Oke, kita lihat langsung aja ya, Pak. Yuk. Oh iya teman-teman, salah satu ciri khas objek wisata di sini adalah memiliki koleksi ikan yang banyak sekali dan juga ukurannya besar-besar. Mantap. Pastinya teman-teman ingin tahu kan bagaimana perawatan dan makanannya apa saja? Langsung aja yuk kita simak penjelasan Pak Bari. Nah teman-teman, sekarang Kesha sama Pak Bari udah selesai nih ngasih makan ikan. Pak Kesha mau tanya dong, ini di sini tuh jenis ikannya apa aja, Pak? Kalau di sini tuh ada bermacam jenis ikan, Dek. Ada munjair, gurami. Gurami. Itu yang istimewa itu ikan arapaima. Arapaima. Iya. Itu yang besar itu ya? Yang Wah, iya yang besar itu, betul, Dek. Iya. Besar itu banget, jenis ikan itu. Predator juga itu. Oh, predator ya. Itu bisa makan manusia nggak sih, Bapak? Bahaya juga itu kalau manusia. Ya. Ya, Bapak ya. Banyak banget, Bapak. Iya. Pak, ini kan pinggir-pinggirnya itu kan cetek tuh, Pak. Nah, ikannya bisa lepas nggak sih, Pak? Enggak bisa lepas. Kebetulan nggak ada. Iya, nggak ada. Ya. Tempat untuk lepas dia. Ini kedalamannya berapa meter nih, Pak? Ini kedalaman sekitar 2 meter lebih di yang tengah, iya. Bapak, makasih banget ya atas informasinya ya, Bapak ya. Sama-sama, Dek Kesha mau naik perahu? Oh, boleh. Iya. Oke, yuk. Kita naik perahu, teman-teman. Banyak jenis ikan air tawar yang ada di sini loh. Mulai dari mujair, bawal, nila, arapaima juga ada. Bahkan ukurannya sudah lumayan besar. Oh iya teman-teman, objek wisata yang berada di Desa Lerep Ungaran Barat ini memiliki latar pemandangan yang indah loh. Berada di lereng Gunung Ungaran serta memiliki penataan yang unik dan cantik. Kalau teman-teman amati, banyak sekali dijumpai bebatuan yang ditata sedemikian rupa hingga menjadi cantik. Teman-teman juga bisa kok berwisata berkeliling kolam ikan menaiki perahu. Asik sekali nih, tapi kalian harus berhati-hati ya. Rasanya, kalau teman-teman perhatikan, penataan objek wisata yang satu ini sangat mengedepankan seni serta edukasi loh. Nyatanya, kalian bisa mengenal lebih dekat rumah adat Jawa yang dinamakan Joglo.
Dan satu lagi nih, kalau kalian perhatikan ikan yang ada di sini, kalian juga bisa kok belajar mengenal ikan. Bagaimana teman-teman? Sudah puas berkeliling kolam? Lanjut lagi yuk ke kolam renang. Tapi sebelumnya, di salah satu joglo kok terlihat ramai sekali ya. Ada Eyang Kakung, Eyang Putri loh, sedang pada ngapain ya? Keisha hampiri dulu ya. Kita, Keisha bisa langsung tanya-tanya nih sama Pak Amri dan teman-teman Pak Amri ya. Oke, siap? Iya. Keisha duduk sini, Pak Amri mungkin bisa duduk yuk. Iya. Nah, Keisha mau tanya nih Pak, ini dari teman apa nih? Sekolah angkatan apa nih Pak? Oh, ini reuni dari teman-teman kuliah dulu di IKIP Negeri Semarang yang sekarang namanya UNES. Ini angkatan tahun 1982. Wah, cukup lama juga ya Bapak ya. Gitu. Nah Pak, kan kalau reuni gini pasti tempat tinggalnya kan pada jauh-jauh tuh Pak. Gimana sih Pak biar caranya kita bisa saling silaturahmi terus nih Pak? Coba Bu Hesti yang jawab. Mungkin Ibu bisa jawab. Ya, terima kasih. Kita pertemuan seperti ini bisa melepas kerinduan, kangen-kangenan yang mengingat dulu waktu zaman kuliah dulu masih bisa gojek-gojek, sekarang juga bisa masih guyon-guyon. Jadi bisa enjoy ya. Ya. Berarti kita bisa ingat zaman dulu-zaman dulu ya, Ibu ya. Gimana sih kita biar bisa selalu kumpul sama teman-teman yang udah nyebar kemana-mana gitu Bapak? Ya satu, karena kita itu pada dasarnya kan nggak bisa hidup sendiri, pastinya membutuhkan yang lain termasuk teman-teman kita. Oleh karena itu ya pastinya kan kita kangen. Nah kalau kangen kita ingin ketemu. Nah kalau sudah kangen ingin ketemu ya kita tinggal kabari. Sekarang zamannya zaman luar biasa, ada WA, tinggal di WA semuanya sudah tahu kapan mau ketemu. Nah dengan adanya WA ini teknologi yang luar biasa kita manfaatkan. Nah gitu ya. Jadi teknologi yang ada kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif seperti kita rasa kangen, tinggal telepon teman-teman semuanya, besok ketemulah begitu. Iya. Iya. Kalau ke rumahnya dulu waktunya habis nanti. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru semua udah mau ditanyain sama Keisha. Terima kasih ya. Nah, buat teman-teman, mumpung sekarang masih kecil, bisa kok mengikuti saran atau tips dari eyang-eyang ini supaya bisa berteman dan bersahabat hingga kakek nenek loh. Langsung aja yuk menuju ke kolam renang. Saatnya berenang. Ternyata di sini tuh ada kolam renangnya juga loh, airnya jernih banget. Di situ ada yang dalam, terus agak dalam, terus di sini ada yang kolam anak-anak teman-teman. Eh kamu sini, aku mau tanya deh sama kamu sini, naik sini. Bisa, kamu seneng gak nih berenang di sini? Seneng ya? Seneng ya? Airnya dingin apa anget? Dingin. Lihat kamera itu. Nah, dingin apa anget? Dingin ya. Oke deh, Keisha main dulu ya. Namanya aja kolam renang di kaki Gunung Ungaran, pastinya airnya dingin banget kan? Keisha juga sudah gak sabar untuk bermain air. Thank you.
teman-teman, gimana tadi? Seru kan dari mulai kita pertama tadi ketemu sama Pak Bari, terus kita muter-muter tuh lihat joglo. Terus habis itu kita kasih makan ikan yang besar tadi tuh, teman-teman. Ngeri ya, teman-teman. Nah, terus habis itu kita naik perahu tadi. Naik perahu sebenarnya Kesha agak takut sih ya, tapi enggak apa-apa deh. Tetap seru kok. Terus habis itu kita tanya-tanya sama teman-teman Pak Amri, Bapak Ibu Guru dari lulusan UNES. Nah sekarang waktunya Kesha pamit undur diri nih. Sampai jumpa minggu depan ya, bye.